Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube, melanjut untuk tracking masalah problem dengan PLL port dari Vrincom SRL 1645. Nah, sebelumnya tidak bisa TX ya, hanya bisa RX. Nah, sekarang sudah bisa untuk RX TX. Nah, ini sudah bagus sekali nih. Coba kita cek dulu. Untuk ininya ya, kita akan demokan di sini ya. Ya, belum benar, tadi sudah benar tapi sekarang hilang lagi. Kita akan perbaiki dulu. Nah, dan sekarang sudah benar ya. Kita akan coba di sini, ini udah ada HT-nya di tun 144500. Harusnya kalau TX itu bisa di 144500 ya. Jadi masalahnya adalah kemarin itu terjadi perbedaan yang sangat besar ya untuk ininya, putaran koil dari VCO TX dan RX. Nah, setelah saya lacak, saya cari turun naik, ternyata sekarang sudah ketemu. Masalah kedua adalah ternyata kemarin kalau nyoba itu adalah PTT itu tidak bareng ya. Jadi kan ada dua PTT ya. Satu PTT itu untuk yang dari controller. Kemudian PTT yang ke ground, ini harus di ground juga ini PTT dari switch ini, dari switchnya RX-TX dari port PLL. Dan sekarang sudah ketemu nih, caranya begini gitu. Sekarang sudah bisa ya, coba aja ini TX, ini di sini harus menunjukkan angka. Nah, 144500 juga. Gak boleh lama-lama nanti kebakar. Karena ini 1 watt keluarnya sudah dari sini. Kemudian kalau ini kan untuk frekuensi ini ya, frekuensi untuk RX nih, VCO lokal oscillator atau VCO untuk RX yang dikunci oleh PLL. Pada posisi normal dia berada 21,6 MHz di bawahnya ini RX tentunya. Di sini bisa kita lihat di sini 144100 ya, biar pas tuh. Maka di sini harusnya 122500. Jadi di sini 144, nah di sini 122500. Tinggal Anda hitung saja, dikurangi dari frekuensi kerja, kemudian dikurangi IF-nya. Nah, jadi ini sudah bisa RX-TX. Selanjutnya nanti adalah kita tinggal mencoba ke port sini, kemudian kita rangkai lagi. Tapi ini satu step ini saja sudah sangat cukup membuat saya senang, sehingga ini bisa digunakan. Saya pikir harus ada lagi kabel yang kurang di bagian controller, ternyata semuanya sudah oke dan bisa dipergunakan. Kemudian pada ini, pada controller saya ini saya setting frekuensi terbawah 139, frekuensi tertinggi 165 MHz. Tetapi usable hanya sampai dari pabriknya aja mensyaratkan itu 12 MHz. Di sini hanya bisa 10 MHz lah. Jadi dari 140 hingga 150. Dengan demikian ini sudah pasti bisa dipakai untuk rapi maupun orari. Kalau rapi di 142, kalau orari kan 144, 145 hingga 148 ya. Nah, gitu. Ini bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini saya memang pergunakan untuk ininya,
Untuk step size-nya di sini, karena untuk testing biar gampang, maka saya pergunakan step 100 kHz. Kemudian coba kita step 5 kHz. Kalau di sini 100, kemudian di sana 500. Kalau misalkan saya naikkan satu step 5, nah maka di sini harusnya 5 juga, 5 kHz juga dari frekuensi counter yang kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ini pergerakan 5 kHz seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi. Ini 160, 560. Ini pergerakan 5 kHz. Sekarang akan saya coba pergerakan 10 kHz. Nah, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tentunya ini sangat sudah fungsional ya. Bisa kita terapkan untuk ininya, untuk ke finalnya nanti. Kemudian, nah, board ini sebelumnya ini sudah saya bongkar, ini habis nih ya, hingga menyisakan di sini hanya ini saja. Jadi ini tinggal ini dikonek ke sini satu, ini TX-nya, ini TX-nya, ini konek ke situ. Tapi karena di sini kemarin saya ingin coba untuk keperluan booster HT, nah, kemudian ternyata di sini saya potong kemudian untuk ininya. Nah, berarti nanti harus dilangsungkan gimana caranya. Kemudian ini yang ke antena ya, ini antena dari sini. Di sini ada switch juga untuk switch antena pada posisi RX dan posisi pada TX. Ini masih berfungsi semua berarti. Nah, tinggal kita nanti coba rakit. Kemudian apa lagi ya? Ya ini aja tinggal kita masukkan di sini. Ini sudah saya bersihkan ya. Karena yang tidak terpakai ini semua tidak terpakai ini. Kepakainya di sini untuk dua putaran itu. Dua putaran itu adalah yang nanti kepakai adalah untuk squel dan volume. Scan ini nggak usah dipakai lah. Dan ini channel ini nanti akan kita fungsikan sebagai tuning. Ini kalau ngeliatin space-nya segini, ini kalau misalnya kita pakai yang kecil, pakai display yang kecil bisa, tapi tulisannya kecil ya jadinya. Dan space-nya pun masih bisa kita akali. Nah, seperti ini. Ini yang OLED 0,96, yang SH1306 asli dari desainnya Om Juhar, memakai hanya segini. Nah, kemudian ini harus kita pasang nantinya. Pasang mati aja di sini. Begitu. Tapi kita coba dulu gimana cara ngakalinnya agar ini bisa masuk ya. Apakah ini nanti akan tetap seperti ini, apakah akan saya pakai yang ini. Karena bedanya cukup besar juga untuk angkanya. Tapi kalau melihat keringkasan dan bisa masuk ke box-nya, maka harus pakai yang ini. Gitu. Kemudian Arduino-nya nanti ini kan bagian RX, kemudian di sini ya. Gitu. Pasti tersedia ruang yang banyak di sini. Ini sebelumnya juga ada tone-nya di sini. Saya lepas. Titik dan lain-lain ini bisa diraba dari servis manual. Semua juga bisa diraba dengan servis manual. Ya, demikian pemirsa mengenai penjelasan saya tentang keberhasilan untuk melacak kenapa RX/TX tidak bisa. Sekarang sudah bisa berfungsi dan kita tinggal rakit. Dan nantikan video kelanjutannya di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Jangan lupa yang baru datang, terima kasih. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada tombolnya di sini untuk subscribe. Langsung saja subscribe agar channel ini berkembang dengan pesat ya.
itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp121.590 pada 143.590. Coba saya tepatkan ya. Saya tepatkan ke 143.100 ya. Berarti di sini terbacanya 143.510. Meleset, harusnya 500 pas. Coba kita cek ini tadi mungkin kesalahan karena muter. Nah, bener kan? Karena muternya daripada encoder ini kadang-kadang tidak sejalan dengan step yang dihasilkan, sekarang sudah pas. Ya, terima kasih.